Foundation, nanti bisa kontak Pak Bagio. Dan untuk di Intastek sendiri itu sudah terapprove ya oleh International Institute of Welding. Jadi kalau mau ngambil di sini weldernya nanti jadi international welder ya, ini yang diakui di 53 negara yang tergabung dalam ini, sehingga nanti bisa terakui ya di 53 negara tadi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Nanti diskusinya bisa lebih panjang dan saya sudah menyiapkan apa namanya bentuknya artikel ya, cukup panjang. Nanti kalau saya masukkan ke dalam PowerPoint jadi banyak sekali, nanti bisa kita diskusikan. Jadi resumenya adalah underwater welding ini masih terbatas ya, sehingga kita masih punya banyak kesempatan untuk bisa mengeksplor di situ baik secara riset maupun praktisi. Dan tadi disampaikan secara data itu yang banyak melakukan adalah Cina ya. Harusnya adalah kita, karena kita mempunyai wilayah negara yang banyak airnya, sehingga kita harus berkecimpung banyak di situ. Kemudian ada banyak, masih ada banyak terbuka ya, novelty-novelty yang bisa kita buka ya, berkaitan dengan underwater welding ini ya. Kemudian ada juga kesempatan untuk berkolaborasi ya. Ini dalam forum ini ada banyak sekali yang hadir, baik dari tadi disebutkan dari Papua sampai Aceh ya, praktisi-praktisi, akademisi ya, semuanya bisa bergabung dan bentuk suatu konsorsium gitu, sehingga nanti bisa menghasilkan yang lebih baik.